tu, sekali dia ternampak ada satu badan terkujur. Terkujur. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni Zav nak buat sedikit review tentang sebuah filem di Netflix, iaitu Undone. Undone. Macam mana aku nak sebut? Aku tengok lah yang kat title video ni kan. Actually, aku dapat tahu tentang filem ni daripada Haikal. Haikal Trolala. Dan kita orang buat Clubhouse dan kita orang sembang kat dalam tu. Lepas tu tanyalah filem apa terbaru korang tengok. Tengok kan, dia tengok Undone. So, masa dia cerita kat Clubhouse tu, aku jadi interested gila. Macam, what? Interested gila cerita dia sebab, okay, aku ceritakan sinopsis dia sikit. Dia adalah sebuah filem dark comedy, tragic film tau, okay? Yang Undone ni translated menjadi blindly, okay? Which is buta, kalau bahasa Melayu, buta, dibuta ke apa tah, okay? Blindly. Menceritakan tentang Akash, seorang pemain piano yang sangat berbakat, tapi dia telah menjadi buta. Aku nak katakan dia telah menjadi buta ke tak, sebab okay, dia main piano dan dia kalau nak main piano tu secara secara dengan mendapat feel dia tu, dia kena tak boleh tengok, dia akan tutup mata. Tapi pada masa yang sama, takkanlah nak main piano sambil tutup mata all the time kan. So apa yang dia lakukan lah, dia berpura-pura menjadi buta. Okay, dia berpura-pura menjadi buta. So dia bercerita kat orang, dia pernah kena ada apa nama, terlanggar kepala apa tak aku tak ingat, sampai ada nerve dekat dia punya kornea tu sampai dia menjadi buta kan, mata dia jadi buta. Padahal dia sebenarnya celik je. Dia pakai contact lens warna putih kan. So apa yang terjadi adalah suatu hari tu dia telah mendapat satu jemputan ke dalam satu macam restoran lah untuk memain piano semua tu, sampai ada seorang pelakon yang sangat popular, yang veteran, okay? Dia telah menjemput Akash ni untuk pergi ke rumah dia untuk membuat satu konsert personal untuk dia dan juga bini dia kan. So sekarang ni masa dia pergi ke rumah tersebut, dia dapat lihat wife dia bukakan pintu sehingga dia kata macam tapi bos dia punya husband tak ada, sembang. So takkanlah dia nak belah kan, sebab dia dalam buta, takkanlah dia nak patah balik ke apa kan. Dia kata tak apa, dia tunggu si husband dia untuk datang. Depan yang masa yang sama, wife dia tahulah dia buta kan, obviously nampak apa, pakai spek semua tu kan. Lepas tu bila dia masuk ke dalam piano tu, bila dia tengah prepare tu, sekali dia ternampak ada satu badan terkujur kelihatan dia terlantang dekat depan ruang tamu tu, dengan ada something liquid jatuh. So kau tengah buta, takkanlah kau nak kantorkan diri kan, dia macam tu, takkanlah kau nak kantorkan diri yang kau boleh nampak benda tu kan. So obviously wife dia tu nak tahu yang dia ni buta, so dia buat-buat macam benda tu tak adalah. Tapi benda-benda tengah setting piano tu, tengok-tengok ada mayat terkujur. Tak tahu mayat hidup ke tak kan, mayat terkujur kat situ. So pada masa yang sama dia dah cuak lah, macam mana aku nak main piano ni kan, ada mayat kat depan aku ni kan. Sebab dia ingat Akash ni buta kan. Dia cakap dengan apa, wife pelakon ni, untuk pergi ke toilet, sebab dia ingat nak pergi ke toilet tu nak hilangkan rasa gemetar kan, sebab gila kau baru nampak benda macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba masuk ke dalam toilet pula, kamera menunjukkan dia tidak drop karakter lagi. Rupa-rupanya kat dalam toilet tu ada seorang lelaki yang sedang memegang pistol iaitu skandal wife kepada pelakon ni kan. So masa tu pun dia tak drop karakter lagi kan. So dia kencing macam biasa lah, dia pura-pura macam buta apa. So bila dia keluar tu, dia nampak lihat pelakon tu tengah terbaring kat bawah tu. So macam mana dia nak escape daripada this situation? Itulah yang menjadikan filem ini sangat interesting. Sebenarnya dia punya apa yang aku cerita ni, dia tak spoiler lagi. Sebab apa yang aku cerita ni hanyalah dalam 30 minit pertama. Aku terkejut kan, sebab masa kita orang cerita dalam Clubhouse tu, aku rasa macam dia dah cerita the whole movie dah kan. Tapi bila aku tengok movie tu, ini dah sampai Haikal cerita pada penghujung kan. Tapi baru 30 minit, filem ni 2 jam. Masa tu aku jadi macam mind blown, macam apa nak jadi ni, sial.
So apa yang terjadi selepas tu, korang kena tengok filem ni. Sumpah aku kata memang worth your time, 2 jam. Dan aku difahamkan oleh Haikal, Haikal pernah tengok cerita Alfred Hitchcock tau. So dia punya, dia punya style of cinematography, dia punya angle, dia punya shot, semua tu memang macam Hitchcock punya filem lah. Okay, so apa yang menarik tentang Adadun ni adalah dia punya, dia punya peak of excitement sepanjang kau tengok filem ni. Selalunya kalau filem ni kau ada satu graf yang di mana mula tu memang start dengan low, lepas tu dia akan build up sampai ke climax, dia dan dia akan tutup dengan dia turun sikit dan untuk penutup kan. Tapi tak, untuk Adadun ni daripada mula lagi dia dah jumpy. Sekejap ada benda-benda berlaku, sekejap ada benda berlaku, sekejap membuatkan kau rasa macam apa dah jadi sial. Banyak 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 surprises dalam filem ni. Sumpah aku kata kan, dia punya plot twist pada filem ni, aku pun tak tahu mana satu plot twist. Aku rasa macam semua plot twist. Aku rasa, oh my god, this is a... dia macam terlalu surprise fest tau. Macam membuatkan kau jadi macam... tak cukup nafas nak tengok cerita ni tau. Selain daripada tu, lakonan. Lakonan tip-top dalam filem ni. Aku tak tahu lah, mungkin sebab ni adalah filem Hindi. Dan aku rasa macam lakonan ni biasa je, okay je. Sebab aku... aku nak highlightkan benda paling penting dalam filem ni. Kan aku cerita tadi, dia dia dapat lihat badan, dia dapat lihat apa mamat ni ada kat dalam toilet. Filem ni tak ada monolog dalaman, tak ada orang yang menceritakan dia punya jalan cerita tau. It's a kalau korang selalu tengok orang cakap tentang show and tell punya method. Maksudnya filem tu dia dah tunjuk, pada masa yang sama dia nak terangkan juga. So dia macam menyuap kau tau. Dia menyuap kau betul-betul, membuatkan kau bagi faham betul-betul. Tapi filem ni tak. Filem ni memang show saja. Tapi kau faham apa yang aku cerita tadi tu, dia tak pernah bercerita. Dia tunjuk dari segi ekspresi muka, dengan pergerakan dia, dengan cara dia masuk ke toilet semua tu. Kau boleh rasa dia punya rasa, dia punya perasaan, rasa macam takut nak mampus tau. Tapi dia tak cerita pun. Tapi kau boleh nampak dari segi pelakonan dia. So benda tu memang banyak dalam filem ni, memang totally show. Macam mana mamat tu boleh ada kat dalam toilet tu pun kau tak tahu. Tapi dengan logik akal kau, of course lah, ni meski skandal ni sial, benda ni semua memang kalau kena kat kau, dia buatkan kau berfikir macam kau tu adalah Akash. Ah, benda tu memang nice gila. Dia memang memang totally show punya filem. Ni belum masuk the second act, third act. Second act, third act lagi macam oh my god, apa ni? Aku tak boleh nak brain masa tengah dengan juga penghujung filem kan. Yes, aku faham. Dalam filem ni ada banyak symbolism, especially the ending. Aku rasa filem ni memang worth it untuk buat spoiler talk sebab ending dia adalah subjektif. Dia tak ada, dia macam macam ni je kan. Kau pernah dengar tak ada orang cerita novel gempak gila babi kan? Tapi bila dijadikan filem, dia jadi tak best sebab filem perlukan penamat. Kan? Perlukan penamat. Dia kena ada satu ending supaya audience, mass audience will appreciate this film. Sedangkan untuk penggemar novel, benda ni agak spoil. Benda tu macam, alah tak spell lah, aku baca novel lagi gempak kan. Tapi filem Adadun ni, dia macam novel. Dia bukan filem. Ending dia adalah berdasarkan kau punya, aku pernah tengok interview, aku habis dia tengok movie tu, aku pergi Google kat YouTube, pergi cari semua tentang spoiler talk filem ni, aku nak tahu apa, apa jadi semua ni. Dia punya ending tu mempunyai banyak interpretation. Ada yang menyatakan dia mati, ada yang menyatakan tu mati, ada yang menyatakan ni mati. Banyak gila, padahal ending filem ni memang penutup happy ending. Tapi kau tak tahu macam mana dia pergi ke happy ending tu. Dia macam ada kosong kat tu. Dia membuatkan kau guessing. Sebab ada beberapa perkara yang membuatkan benda tu tak logik. Dan bila kau fikir balik, oh, adakah dia buat benda ni? Ah, macam tu. Memang banyak gila dalam film. Memang aku pernah tengok interview pengarah dia. Pengarah dia cakap dia punya ending tu berdasarkan perspektif kita. Kalau kita pernah lalui banyak perkara yang tidak adil, perkara yang jahat di dalam dunia ni, mungkin kita akan memandang filem ni ke arah A. Tapi kalau kau tak pernah lalui benda-benda yang sejahat benda ni, kau akan fikir ini ke arah B. So benda tu membuatkan kau rasa macam wow, aku tak pernah jumpa lagi filem yang relatable dengan kehidupan kita, dan benda ni membuatkan kau berfikir. Memang sangat nice filem Adadun ni. Okay, so yeah, kau boleh pergi tengok filem Adadun ni kat Netflix. Filem ni dah lama, 2018, tapi dan kalau tak silap aku, dia pernah viral kat Twitter banyak kali. Cuma aku tak terdetik lagi nak tekan klik tu lah. Sebab macam alamak, cerita Hindi ke pula, cerita apa luar negara tu lah, macam apa
cerita bukan US lah. So macam malah aku nak tengok kan. So benda tu membuatkan aku skeptical. Sampailah sekarang ni aku tak tengok. Tiba-tiba Haikal bagi suggestion dia, dia bagi tease dia punya sinopsis tu, membuatkan aku jadi macam oh interesting gila filmnya. Tengok-tengok aku tertengok. So memang nice, berpuas hati. Kau-kau mungkin korang ada suggestion lain filem-filem Tamil ataupun Hindustan yang korang rasa sama level dan boleh cecah level Adadu ni, kau boleh bagi suggestion ke bawah. Nanti aku akan tengok. Rating untuk filem Adadu ni adalah, rating untuk filem Adadu ni Zah bagi sebanyak 5/5 bintang Infinity Stars. Kau boleh pergi tengok kat Netflix. Okay, so yeah, itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you. Alright, Zah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi join channel Pure Pixel sebagai member, bermula daripada sponsor iaitu Zul Fadli, The Cracks Crew, Exxon Jazz dan juga Sila Edwin. Thank you very much guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixel. Dan juga kepada 4K Blu-ray members, Muhammad Mirzan, Arafendi, Abdul Malik, Harun Azfar, Yamin Iqbal, Zena Junior, Syamsul Edino, Mat Run Channel, Rosli 321, Not Mino, Wan Ikwan Manso, Muhammad Fatih, Shazwan Wan, AMZ, Mr. Lufman, SMEZ Studios, Glow, Abang Gray, Zamratul, and Mikael, Zaluran Nawak Channel, Muhammad Faiz, K. Sablihan, Asif, Hafizi, Wan Wan Hadi, Fahmi Roslai, Khairul Azmi, Mat Manotor, Syarul Rashid, Roborock Film Productions, Saddam Hajiji, Izuddin Sharif, Chad Feras, Fikri Khalid, Ahmad Mustaqim, Aiman Maz, NVR, STL 304, Hazri Exerol, Aiman Hans Channel, Amirul Syafiq, Abdul Muttalib, Rehan Iskandar, Muhammad Amirul Naim Raduan, Sarah Makris, Joki, Jostar, Syafiq Apen, Lukman Zubli, Najib Nazaruddin, Nur Syafiq Sempoy, Azmi Muhammad Nur, Suresh Govinda Sami, The Flying Changers, The AG Shop, Firdaus Azman, Arase, Adi Rafiuddin, Aiman Shahidi, Dahni The Craft, Syahid Shazwan, Sarudin, Alif Zahir, Minamian, Shazwan Anik, Khan The Entertainer, Ikwan Adli, Kaito Muhaimin, Rafi Nurijal, Muhammad Badri, Haris Daniel, Travis Luke, Airil, Anak Mat Negeri Seminan, Daksh Sapit, Muhammad Faizman Fauzi, Muhammad Hazim, Tinus Official, Omar Abdul Aziz, Amir Firdaus, Erwin Bartolomi, Muhammad Uzair, Muhammad Syafiq, Muhammad Akmal, Muzaffar Shah, Zui 1985, Muhammad Firas bin Rahman, Muhammad Afif, Muhammad Hairul Anwar, Muhammad Adros, Wan Chakwetiao, Zanizam Samsudin dan juga Bro Coons. Dan juga kepada semua Blu-ray members dan juga kepada DVD members kerana sudi subscribe ke channel Pure Pixels dan juga join sebagai members channel. Minggu ni kita ada satu video khas yang Zaf terangkan apa yang terjadi pada tahun lepas, iaitu Zaf dijemput untuk menjadi panel. Panel apakah? Korang kena join dulu membership. InsyaAllah next week Zaf akan keluarkan video special, video yang pernah Zaf take down pada tahun 2019. Video apakah? Jangan lupa untuk join membership Pure Pixels dan jangan lupa untuk join group Discord. Kau boleh tekan kat tab membership dekat channel Pure Pixels. Dekat situ memang ada tulis semua perks dan juga ada link untuk korang join group Discord. Okay, jangan lupa untuk join group Discord. Thank you.